Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fi hadhil munasabatil mubarakatil badi'atil syarifatil karimah, hayya bina nashkuru ila Allahi ta'ala alladhi wada'atana ni'aman kabiratan wa ni'aman kasiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadal makani mubarak salatan wassalaman nulki da'imaini wa mutalazimaini ala suhibil jalala ala suhibil fadilah yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladhi kod hamala nasa min dulumatil jahli ila nuril ilmi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas karat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertatap muka dalam makom. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini untuk berpidato yang berjudul Kemuliaan Orang Berilmu. Seperti yang kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Kita dengan ilmu, kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Betul apa betul? Betul. Dengan ilmu pula, kita akan lebih mantap menjalankan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatu fi suduril ladina utul ilm. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Sebagai seorang muslim yang telah mengetahui arti pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mengetahui satu bidang ilmu saja, akan tetapi dalam ilmu apa saja. Misalnya dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Karena keduanya tidak akan terpisah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, dalam mencari ilmu kita haruslah bersemangat. Agar apa? Agar hidup kita selalu senantiasa tentram, sentosa dalam dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, dalam ilmu pengetahuan agama kita akan mengetahui perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larang-larangannya melalui kitabullah dan sunnah rasul. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan umum, kita akan mengetahui informasi dan teknologi pada zaman ini. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, jikalau hidup kita ingin selalu bahagia dunia dan akhirat, maka bumbuilah hidup kita dengan ilmu yang berguna. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, rupanya cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.